Peluang mengecil Jordi Amat jadi starter, ada pesaing lebih berat di Timnas Indonesia. Jordi Amat menghadapi pesaing baru di Timnas Indonesia dengan level permainan lebih tinggi dibanding dirinya. Terakhir kali Jordi Amat membela Timnas Indonesia, Jay Itzes belum tersedia untuk tim Merah Putih. Penampakan terakhir Amat di tim Garuda terjadi di Piala Asia 2023 saat ia membawa Merah Putih berkibar hingga 16 besar. Saat itu Jay Itzes sudah mengantongi status WNI tetapi melewati batas pendaftaran pemain Piala Asia 2023. Belum ada Itzes, Amat menjadi andalan di lini belakang. Dengan usia 32 tahun, ia juga melewati rentang usia pemain yang biasanya dipanggil Shin Tae-yong. Pada agenda berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret, Amat mengalami cedera sehingga tidak dipanggil. Dua laga melawan Vietnam pun menjadi panggung bagi Itzes untuk unjuk kebolehan. Itzes menyumbang 2 celaan set dan 1 gol dalam 2 laga berakhir atas Vietnam. 3 bulan berselang, Amat sudah sembuh dan kembali dipanggil untuk agenda kualifikasi Piala Dunia bulan Juni. Pada skuad mendatang, peluang ex-back Swansea City itu untuk menjadi starter tak akan sebesar bulan Januari. Itzes membawa performa level tinggi dari seri B yang sulit disamai back lain di skuad Garuda. Back berusia 23 tahun itu juga sedang bersaing di jalur promosi Liga Italia, sehingga berpotensi tampil di seri A musim depan. Sementara itu, Amat sudah meninggalkan Eropa sejak 2 musim terakhir dengan bergabung Johor Darul Takzim yang tak punya lawan sepadan di Malaysia. Tanda-tanda penurunan Amat juga sudah terlihat sejak pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia. Pada laga pertama melawan Irak, ia mencetak gol bunuh diri ke gawang Nado Argawinata. Pada laga kedua melawan Filipina, ia kehilangan bola yang menjadi penyebab gol Patrick Rachel ke gawang Hernando Ari. Jika Shin Tae-yong mengutamakan usia, maka starter Indonesia di sektor back tengah adalah Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Maarten Paes dan gerbong naturalisasi susulan yang berpeluang membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melanjutkan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tim berjulukan Squad Garuda itu tinggal membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga. Dalam 2 partai tersisa grup F kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia menjamu Timnas Irak dan Timnas Filipina pada 5 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia, Irak memimpin dengan 12 poin dari 4 pertandingan. Disusul Timnas Indonesia lewat 7 angka, Timnas Vietnam dengan 3 poin, dan Filipina lewat 1 angka. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menetapkan 22 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia. Namun kabarnya arsitek asal Korea Selatan itu menyediakan slot lagi untuk 2 pemain. Lantas siapa saja gerbong naturalisasi yang bisa menyusul bergabung dengan Timnas Indonesia? Maarten Paes. Maarten Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir April 2024. Namun kiper FC Dallas di Major League Soccer itu belum bisa membela Timnas Indonesia. PSSI masih harus memproses perpindahan federasi Maarten Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda ke FIFA. Tetapi prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Konon, PSSI sedang membawa kasus Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga alias CAS. Sebab penjaga gawang berusia 26 tahun itu pernah membela Timnas Belanda level usia. Calvin Verdonk. Calvin Verdonk masih menjalani proses naturalisasi. Pengajuan perpindahan kewarganegaraannya dari Belanda ke Indonesia kabarnya telah masuk pembahasan DPR RI. Namun naturalisasi Calvin Verdonk harus berlomba dengan waktu. PSSI tinggal mempunyai waktu 2 pekan untuk meresmikan perpindahan kewarganegaraan plus peralihan federasi. Calvin Verdonk bakal menambah dalam persaingan wingback kiri Timnas Indonesia yang sebelumnya telah memiliki Pratama Arhan, Nathan Chu Aon, hingga Shaina Patinama. Jens Raven. Jens Raven berstatus pemain Dordrecht U21 di Liga Belanda U21. Penyerang berusia 18 tahun itu mencetak 6 gol dalam 19 penampilan di musim ini.
Sebenarnya James Raven diproyeksikan untuk membela timnas U20. Alih-alih timnas Indonesia yang mempunyai ambisi besar dengan lolos ke Piala Dunia U20 di Chili. Sama seperti Calvin Verdonk, James Raven juga masih dalam tahap naturalisasi. Perpindahan kewarganegaraannya dari Belanda menjadi WNI sedang dibahas di DPR. Update naturalisasi pemain timnas Indonesia, Jens dan Verdonk amunisi tambahan Maarten Paes belum pasti bela timnas. Update proses naturalisasi 3 pemain timnas Indonesia yang sudah disiapkan PSSI, akankah bisa segera membela Garuda Juni mendatang? Diketahui saat ini PSSI tengah berusaha mempercepat proses naturalisasi 3 pemain, yakni Calvin Verdonk, Jens Raven, dan Maarten Paes. Khusus Maarten Paes, sebenarnya sudah selangkah lebih maju menyandang status warga negara Indonesia. Kiper FC Dallas tersebut telah merampungkan proses sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham, DKI Jakarta. Namun khusus Maarten Paes, masih ada satu masalah yang perlu diselesaikan saat akan melakukan perpindahan federasi dari Belanda ke PSSI. Maarten Paes terjerat regulasi elegible atau kelayakan dari FIFA. Hal ini dikarenakan Maarten Paes telah mencatatkan penampilan di level U21 Timnas Belanda ketika Maarten Paes sudah berusia 22 tahun. Hal ini yang membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belum memanggil Maarten Paes untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Artinya kehadiran Maarten Paes untuk membela timnas Indonesia juga belum pasti. Shin Tae-yong bahkan mengaku harus berhati-hati soal Maarten Paes meski sudah menjalani sumpah WNI. Sedangkan update terbaru dari Calvin Verdonk dan James Raven sudah diungkap oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Menpora Dito menjelaskan berkas Calvin Verdonk dan James Raven telah masuk ke DPR. Ia berharap proses naturalisasi 2 pemain tersebut bisa selesai tepat waktu dan debut saat melawan Irak. Dito juga sesumbar proses Verdonk dan James Raven diprediksi akan tepat waktu seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangun lalu. Diketahui jika berkas telah masuk ke DPR maka calon pemain timnas Indonesia tinggal menunggu permohonan naturalisasi disetujui oleh ketua DPR. Melihat masih ada beberapa tahap lagi, Verdonk dan James Raven hanya bisa berharap proses setiap tahap berjalan mulus.